Sebanyak 8 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Belitung sudah melayani kegiatan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, Joko Sarjono, mengatakan, sebanyak 8 puskesmas yang sudah menjalankan vaksinasi, yakni diantaranya Puskesmas Tanjung Pandan, Puskesmas Perawas, Puskesmas Badau, Puskesmas Sijuk, serta juga Kantor Kesehatan Pelabuhan. Selain itu, Joko Sarjono juga menyebutkan untuk jenis vaksin yang disuntikan kepada masyarakat Belitung saat ini ada 3 jenis, yakni vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, serta vaksin jenis Moderna. Dari 3 jenis vaksin tersebut memiliki efek samping yang berbeda. Misalnya Moderna memiliki efek samping yang tinggi, yakni orang yang disuntik vaksin jenis Moderna akan mengalami gejala demam dan merasa ngilu di bagian yang disuntik. Oh, kalau vaksin ketiga itu efikasinya memang berbeda-beda. Moderna paling tinggi efikasinya sampai 94%. Itu memang, tapi Moderna memang ada juga dibanding Sinovac memang efek sampingnya lebih berat Moderna ya. Karena kalau Sinovac kan mungkin boleh dikatakan tanpa efek samping. Jadi Moderna itu biasanya orang yang disuntik akan demam, kemudian juga ada rasa ngilu ya. Ngilu di tempat yang divaksin itu, di lengan yang divaksin. Tapi jangan takut, artinya itu bukan gejala berat gitu. Supaya masyarakat juga jangan kemudian takut, karena ini Moderna justru efikasinya itu tinggi, 94%. Hampir sama dengan Pfizer, hampir sama. Ini juga vaksin ini cukup bagus ya, Moderna cukup bagus karena efikasinya di atas 90%. Joko Sarjono menambahkan, meskipun semua vaksin memiliki efek samping, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Belitung, Ciprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.